Hai para pendengar semua, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini, gue Ninin akan membacakan sebuah bab Istiqomah Tidaklah Mudah dalam buku Ketetapan Terindah karya Panji Ramdana, dan selamat mendengarkan. Istiqomah Tidaklah Mudah. Berpindah menuju satu hal yang disukai, bukan hanya menurut kita sendiri. Kebaikan yang dituju dan meninggalkan suatu perbuatan. Berpikir yang aku lakukan dulu adalah kesenangan. Tidak terlampau sering kita bertemu. Namun yang kusadari saat ini adalah terlampau banyak hati dan pikiran ini bekerja untuknya. Sehingga kadang hanyalah dia yang ada di setiap sela ingatanku. Sungguh, aku begitu menyesal dengan keindahan itu. Memberanikan diri untuk mengakhiri semuanya menjadi jalan perubahan hidupku. Terasa sulit, dan sangat sulit. Lambat laun, aku telah terbiasa dengan kesendirian ini. Dan akhirnya, aku barulah sadar, ada yang lebih sulit dari berhijrah, yaitu istiqomah. Ada masa aku ingin mencoba semua hal, menginginkan apa yang dimiliki orang lain, dan rasa ingin tahu akan hal itu yang begitu membuncah. Namun, mengapa hanya kesenangan yang sebenarnya itu tidak baik yang ingin aku ketahui dan aku lakukan? Tentu, itu karena mereka tertawa dan menjalankannya. Hakikat hidup muncul di permukaan. Ranting yang patah akan aku coba luruskan untuk tegak berdiri. Adalah kadar keimananku yang selalu terjun dan terbang dengan sendirinya. Ada saat di mana semua pengingat untuk berbuat yang lebih baik itu lambat laun memudar, terkalahkan dengan hal yang jauh lebih memuaskan hati dan nafsu. Yang selalu kita lihat di sekeliling akan menjadi pertimbangan yang teramat besar. Sangatlah sulit dalam membekokkan hati yang telah tak lurus. Bercabang menetap di bawah cahaya lampu remang-remang. Berhenti tak berjalan, sebab cahaya tak menuntunnya menuju keluar. Didamaikan oleh kegelapan malam serta hati. Lampu itu kini telah rusak. Pecah di pelupuknya. Debu-debu kesunyian yang memanas. Berjuang untuk berusaha menuju tetap tegak dalam arus kerusakan. Mengangkat kepala menghadap bintang. Kakiku kini telah mendarat di tempat yang lain. Tidakkah nyatanya aku mampu untuk berpindah? Terimalah permintaan damaiku dalam kebersamaan cahaya baru yang menuntunku. Tarik napas, ku asah dengan pena, berjajar rapi di dinding kehidupan baru yang ku yakini, tertulis, dan menggerak. Merasakan ada jalan lain yang menuntunku untuk melangkahkan kaki satu persatu. Rupanya, selama ini aku telah tersesat. Bukan karena tidak tahu harus kemana, melainkan karena tidak tahu saat ini sedang berada di mana. Hanya berada di sini. Tentang indahnya dunia yang tak kekal adanya.
hanya permainan yang akan menuju siapa pemenangnya. Komitmen di dalamnya, suka duka dijalani, konsistensi terhadap kebaikan yang diyakini, bahwa akhirnya akan menuju ridho dari Sang Ilahi. Begitulah kesadaran yang menetap di alam bawah sadar. Bisa karena terbiasa. Jika engkau terbiasa dengan keburukan, maka itulah dirimu. Namun jika engkau terbiasa dengan keburukan tapi ingin berubah menuju kebaikan, itulah dirimu yang sebenarnya. Tidak perlu takut untuk memulai sesuatu dengan alasan takut jika tidak mampu untuk istiqomah. Jika takut menggerogoti niatmu, niscaya engkau hanya akan menjadi dirimu yang sekarang, bukan menjadi dirimu yang sebenarnya. Mulailah dan tetapkanlah bahwa kamu akan setia dengan ketetapannya. Selangkah lagi dan selangkah lagi. Temanilah bersama ia yang baik, dengan lingkungan dan sahabat-sahabat yang bisa menuntunmu lebih pada kebaikan. Peganglah tangannya dan ikutilah ia dengan tetap lelah. Sepasang alap-alap melesat dari ujung pena yang luka, menghilangkan bekas kesedihan untuk sebuah noda yang baru, yaitu kebahagiaan. Hijrah adalah tentang belajar bagaimana untuk merangkak, tentang seorang hamba yang ingin taat, bukan seberapa cepat, namun seberapa kuat ia bertahan. Sering kubayangkan, jika aku tengah berada di suatu tempat yang penuh cacian dan hinaan. Lepaskan topeng itu cepat! Jangan kau pura-pura! Sedih aku sejadi-jadinya. Apakah diriku yang dahulu memang tak sedih percaya itu? Mengapa? Jika orang lain melihatmu berbeda, yakinlah, engkau tidak terlihat berbeda di hadapan Allah. Berubah itu memanglah sulit, tapi kau akan tahu bagaimana sulitnya menjaga perubahan itu setelah kau benar-benar berubah. Lupakan dan tinggalkan cacian yang mereka hunuskan padamu. Pelajarilah bahwa semua ini adalah ujian darinya. Kuatlah agar dirimu tak goyah. Tak perlu takut dalam menggerakkan kaki dan tanganmu. Perlahan, namun pasti. Jika di sekitar pandanganmu tidak ada yang membantu, tak apa-apa. Tetaplah melangkah. Sedekat dan sejauh kamu melangkah, tetaplah tabah. Sebab di ujung jalan sana akan ada seseorang yang lain yang telah menunggumu dengan sepenuh hati. Aku ingin bergabung bersama kalian di sebuah tempat yang teduh, tempat yang rindang, tak kesepian. Jangan halangi dirimu sendiri. Jangan lari dan sembunyi. Ketika aku menemukan sahabat-sahabat yang baru, terasa sungguh ini adalah kedamaian yang sejati. Tidak ada seuntai kemarahan di setiap perbincangan kita. Semua serba halus dan meneduhkan. Untukku, hingga berada di sini dan sudah sejauh ini, bukanlah perjalanan yang mudah. Tak ingin hanya dari satu kata dari mereka yang telah mencaciku selama ini menjadi pelemahku dan hati kemudian sakit dan berhenti.
lalu berbalik ke tempat di mana sebelumnya aku berada. Kekhawatiran itu akan aku hilangkan selamanya. Kembali dalam husnul khotimah, itu adalah cita-citaku, dan tak akan mudah melaluinya. Untuk kalian yang tetap setia station mendengarkan di bab kali ini, gue Ninin mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ya. Pantau terus channel kita untuk bab-bab selanjutnya. See you next time. Bye-bye.